Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang saleh dan soleha? Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Hari ini kita belajar subtema 2, pembelajaran 4. Ayo buka bukumu, hari ini kita bermain peran ya. Hari ini bermain peran, kamu berperan sebagai tuan anak gembala, kedua anak gembala, ketiga orang kampung 1, orang kampung 2, dan orang kampung 3. Ya, kamu boleh bermain peran bersama adik, kakak, abang, tante, om, ayah atau ibumu. Kemudian kamu rekam ya. Sebelumnya ada juga yang jadi narator. Narator itu menceritakan sebuah narasinya, alur ceritanya ya. Narator itu orang yang menceritakan alur ceritanya. Jadi ada satu orang yang berperan sebagai naratornya. Kamu rekam, kamu videokan, kirim ke ibu ya. Itu sebagai nilai bahasa Indonesia. Selanjutnya ayo menulis ya. Menulis sifat keluargamu yang di rumah. Ada 3 orang, boleh kamu pilih, boleh abangmu, adikmu, atau kakakmu. Kamu tuliskan, contohnya seperti Edo. Edo tadi misalnya, Edo itu orangnya rajin, suka menolong, ramah dan lucu. Mungkin kamu tulis nomor 1 misalnya, adikmu siapa misalnya, namanya Siva. Siva lucu, cengeng, boleh kamu tuliskan sifat-sifat dari anggota keluargamu di halaman 87. Kemudian kita mencoba ya. Kangguru adalah binatang yang bergerak dengan cara melompat-lompat. Gerakan kanguru sangat lucu ya. Selucu dan gesek kanguru biasanya bergerak dengan 2 kakinya, yang di belakang kaki, di depan berfungsi sebagai tangannya. Jadi yang melompat itu kaki belakangnya saja. Kanguru binatang asli dari Australia. Kemudian kamu ikuti gerakan kanguru pada halaman 89. Gerakan kanguru sama dengan cara melompat tali ya, seperti lompat tali. Nah, boleh kamu rekamkan, kamu videokan, kamu kirimkan secara japri, boleh ya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.